hebat. Gimana perasaan belanja, ya kan? Hah? Belanja untuk stok makanan di rumah selama satu bulan lumrah dilakukan. Apalagi oleh seorang istri yang mengatur urusan dapur dan perut satu keluarga. Baru-baru ini viral di media sosial video seorang suami marahi istrinya karena belanja bulanan habis 1 juta rupiah. Video viral tersebut salah satunya dibagikan oleh akun Facebook berita tentang Kalbar. Istri belanja habis 1 juta, istri kena marah suami, tulis pengunggah sebagai keterangan unggahan, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Rekaman video memperlihatkan seorang suami yang sedang memarahi istrinya. Ketika itu sang istri sedang membersihkan kulkas dan membereskan belanjaan dan makanan yang ada di sana. Hebat, mana perasaan belanja ya kan? Jawablah sudah jam 1 malam ini, ucap sang suami dengan nada tinggi. Istrinya menjelaskan bahwa belanja sebanyak itu untuk stok 1 bulan. Dia menjelaskan sambil mengusap rak kulkas dengan kain serbet. Sang suami yang mendengar penjelasan istrinya bukannya mereda emosi, dia justru semakin marah. Bulanan, satu tahun ke depan ini jangan ada belanja bulanan lagi ya, kata sang suami membentak. Suami kemudian menunjukkan struk belanjaan dengan total pembayaran Rp1.088.163. Sang suami meminta istrinya untuk cepat membersihkan dan membereskan itu semua. Sang suami terus memarahi istrinya yang dinilai dia boros karena belanja bulanan menghabiskan uang 1 juta rupiah. Sementara, sang istri yang sudah capek memilih untuk menghiraukan suaminya marah tersebut. Hingga artikel ini disusun, video itu sudah ditonton sebanyak 3,2 juta kali dan 16 ribu komentar. Kolom komentar unggahan video tersebut langsung dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet. Banyak kali ya. Bulanan 1 tahun ke depan ini. 1 tahun ke depan ini, jangan ada belanja lagi ya. Kita tengok Bona. Satu juta. Ih, hebat kali, makin lama gue ya. Kerja gue malam ini, kerja harus mantap. Goyangan gue pakai musik lagu Siti Badriah, emang lagi cantik ya. Tengoklah. Gak usah kau. Aku capek nih Ale. Kau bersihkan semua nih, kulkas-kulkas harus bersih semua. Kan otak kau. Gak apa HP yang gue ambil-ambil tadi ya. Dulu aja kau. Gak tahu kau. Makan kau. Gak pernah nih. Di depan netizen kau, kau rekam-rekam, gak ada lah belanjaan di kulkas, gak ada lah makan semua. Nah, aku ikhlas Mila, cuman ya harus tau lah kau ya kan. Tugas kau istri kau udah jam-jam 2 malam kayak mana kan. Nah, pakai musik aja kita, lagu cantik. Ya kan, 1 tahun ke depan ini gak ada lagi belanja-belanja kayak gini dah ya. Ngerti kau sampai sini kan? Jangan sampai, ah. Capek aku nih ya. Cepat-cepat lah. Enggak kali belanjaan kau, boros-boros kali kau tadi ngambil. Bising kali kau. Tunjangin kau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.